Gimana bro? Asik nggak? Asik banget dong rutenya. Lanjut ya tapi ya? Boleh. Semua ikut ya? Ayo. Ayo. Lanjut luar kota kali ya? Siap. Bogor ya? Lanjut om. Naik mobil gua aja ya? Ayo. Oke. Aduh, kayaknya nggak muat nih bro. Iya nih. Kita kan di tengah nanti sama depan. Gimana ya? Kenapa om pelatnya pada bingung deh? Iya, ini kita mau lanjut gowes keluar kota. Cuman nggak muat nih satu mobil. Oh, tapi tetap mau gowes bareng-bareng kan? Mau lah. Oh, bisa banget. Saya sudah ada di PO Bus PT Cipta Karunia dan ini adalah bus yang saya ceritakan. Apa saja keunikannya? Yuk kita lihat ke dalam. Wah, jadi nuansa busnya adalah charcoal dan orange. Bus ini memiliki kapasitas 48 seat dengan 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Tapi uniknya, atas permintaan dari customer juga, ada beberapa bagian seat di belakang itu diganti. Nah, ini total sekitar ada 8 bracket untuk menaruh sepeda. Bracket ini nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan jumlah sepeda yang akan diangkut. Nah, jadi bus ini cocok buat teman-teman kita untuk sepedaan tadi. Nggak percaya? Yuk kita coba. Ini dia sepedanya. Kita coba apakah masuk di belakang. Yuk, ikutin. Oke, jadi walaupun ini sepeda lipat, tapi karena kita lihat di sini bagasi cukup besar, kita coba nggak usah dilipat ya. Oke, kita coba aja loading sepedanya di sini, muat atau enggak ya. Sip, gampang. Yang tak boleh dilupakan adalah kenyamanan dari penumpang. Nah, penumpang itu akan dimanjakan oleh seat tempat duduknya ini yang menggunakan bahan MBT Camaro warna charcoal dan juga MBT Camaro Fiesta warna orange. Tapi, Cipta Karunia juga ada jenis konfigurasi seat lainnya. Seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini adalah armada yang berbeda. Apa yang membedakannya? Kita lihat langsung ke dalam. Nah, ini adalah armada yang berbeda dari PO Cipta Karunia. Apa yang membedakan? Tada! Jadi konfigurasinya dibikin saling menghadap dan ada sebuah meja. Tapi yang sama adalah penggunaan bahannya. Tetap menggunakan bahan MBT Camaro warna charcoal dan juga MBT Camaro Fiesta warna orange. Nah, yang paling enak adalah kursi ini ada leg rest-nya. Jadi kita sepanjang perjalanan bisa santai, nggak bikin pegel. Mantap! Selain model tempat duduk seperti ini, di belakang juga ada tempat duduk yang nggak kalah PW-nya. Ayo kita lihat. Nah, di sini dibikin konsepnya seperti living room, model sofa gitu. Di sini bisa muat sekitar 1-2 sampai dengan 5 orang penumpang. Jadi sambil duduk, mereka bisa naruh kudapan dan cemilan di sini. Jadi nggak terasa sepanjang perjalanan. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Gimana? Keren kan? Nah, bagaimana? Sudah jelas belum? Jadi buat MBT Lovers yang mau sepedaan, nggak perlu bingung lagi. Dan jika Anda masih memerlukan informasi lain mengenai produk MBT, bisa mengunjungi www.mbtech.info atau menelpon di nomor hotline 021-458-42598 atau melalui WhatsApp di 0812-1982-2323. Saya pamit undur diri, mau ikutan sepeda juga. Sampai ketemu!